namun ketika ini tetap kelebihan untuk JDT. Kita saksikan Rani memulakan, dia membaling, telah dihukum oleh Perkson. Sambil itu Syafiq Rahim dilakukan kad merah kerana menanduk kepala Faizal Halim. Satu keputusan yang tidak begitu baik bagi Syafiq Rahim. Dia mencederakan Faizal Halim selepas tidak berpuas hati perbuatan dilakukan oleh Faizal sebelum itu. Syafiq Rahim yang dilayangkan kad merah sebenarnya. Satu keputusan yang tidak begitu baik dari Syafiq. Dia perlu lebih tenang Ani, kerana sudah mendahului 3-0. Tidak perlu melayan provokasi yang dilakukan oleh Faizal Halim. Jadi ketika ini drama yang berlaku, JDT bermain dengan 10 pemain. Dari sini Faizal begitu laju. Dan selepas itu dia telah dikasari oleh Syafiq. Dan ada reaksi daripada Syafiq Rahim yang tidak sepatutnya dilakukan. Kita boleh lihat di sini. Jadi Syafiq dilakukan kad merah kerana menanduk, melagakan kepalanya kepada Faizal Halim. Jadi satu keputusan yang tidak begitu baik sebenarnya. Namun ketika ini tetap kelebihan untuk JDT. Kita saksikan Rani. Ini yang berlaku. Satu yang mungkin Rani yang boleh. Sambil itu berlaku ketegangan Afiq Fazal dan juga pengadil perlawanan. Mungkin ada layangan kad lagi yang akan dilakukan oleh Nazmi. Keadaan agak panas ketika ini. Sesuatu yang berlaku di atas padang, Afiq Fazal pula perlu mengawal emosi kerana JDT sekali lagi sudah pun mendahului 3-0. Pemain-pemain JDT perlu mengawal emosi dengan baik ketika ini. Ini drama yang berlaku di Stadium Sultan Ibrahim. 3 gol, 1 kad merah baru. Kita menantikan adakah sesuatu keputusan yang lebih baik perlu dilakukan oleh Nazmi Nasaruddin. Ya, Perkson yang memulakan, dia membaling air terhadap Faizal Halim. Faizal Halim tidak gembira dengan apa yang dilakukan. Kemudian Afiq pula masuk campur. Perkson sepatutnya tidak perlu lakukan perkara seperti itu. Mereka sudah mendahului, sama seperti Syafiq. Syafiq seorang pemain yang sangat berpengalaman. Dia sepatut kawal emosinya. Belum lagi 20 minit dalam perlawanan ini. Masih panjang. Ini memberikan